Kaum Alawit ini berdarah Arab dan dikatakan memiliki keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mula memerintah Maghribi pada tahun 1631. Juga dikenali dengan ejaan Alawit, Mulai Al-Rashid, anak putera Tafilal, telah berjaya menyatu dan menenangkan negara setelah perang saudara oleh Empayar Saadi berlaku ketika beliau memimpin Maghribi pada tahun 1664 hingga 1672. Organisasi kesultanan mereka pula berkembang di bawah Ismail Ibn Sharif yang tidak bersetuju dengan penentangan suku-suku tempatan. Beliau mula menciptakan sebuah negara yang bersatu. Kerana Alawits mempunyai hubungan yang sukar dengan banyak negara Berber dan suku Arab Badui, Ismail membentuk pasukan baru yang dikenali sebagai Pengawal Hitam. Namun kesatuan Maghribi tidak dapat bertahan setelah kematiannya sehingga terdapat perpecahan puak-puak. Semasa Muhammad III memerintah, kerajaan sekali lagi disatukan dan pentadbiran disusun semula. Usaha baru untuk memusatkan diri ditinggalkan dan suku-suku diizinkan untuk mempertahankan otonomi mereka. Di bawah Abdul Rahman, Maghribi jatuh di bawah pengaruh kuasa Eropah. Setelah Maghribi menyokong Algeria dengan gerakan kemerdekaan dari Emir Abdul Al-Qadir, ia diserang dan dikalahkan oleh Perancis pada tahun 1844 di Pertempuran Izli dan dibuat untuk meninggalkan sokongannya. Semasa pemerintahan Muhammad IV dan Hasan Saya, orang Alawits berusaha menjalin hubungan perdagangan terutama sekali dengan Eropah dan Amerika Syarikat. Tentera dan pentadbiran juga dimodenkan untuk meningkatkan kawalan terhadap suku Berber dan Badui. Dengan perang melawan Spanyol, mereka terlibat secara langsung dalam urusan Eropah. Walaupun kemerdekaan Maghribi dijamin di Perjanjian Madrid, Perancis mendapat pengaruh yang lebih besar terhadap negara mereka. Percubaan Jerman untuk mengatasi pengaruh yang semakin meningkat menyebabkan krisis Maghribi pertama berlaku pada tahun 1905 dan 1906 dan krisis Maghribi kedua tahun 1911. Akhirnya, orang Maghribi terpaksa mengenali protektorat Perancis melalui Perjanjian Fès yang ditandatangani pada 3 Disember 1912. Pada masa yang sama, kawasan utara Maghribi dibesarkan di bawah kawalan Sepanyol. Dinasti Alawits dipelihara sebagai sultan selama protektorat Perancis Maghribi dan juga protektorat Sepanyol Maghribi dan memerintah zaman moden kerajaan Maghribi. Sultan Maghribi yang terkini ialah Raja Muhammad VI yang memegang tampuk kepimpinan dari tahun 1999 hingga sekarang.